Okey, saya bersama finance manager yang menentukan sama ada duit yang keluar masuk tu dalam tempat yang betul ataupun salah. Tapi saya tak nak interview pasal finance, saya nak interview pasal role dia dalam studio ini. Di mana dia bukan seorang komposer juga. Saya dengar guru, vokal pun dia boleh ajar juga, boleh ya? Tak, bukanlah ajar secara rasmi. Oh, just guide. Guide saja. Untuk apa, artis ataupun penyanyi. Kalau ada kesalahan dari satu vokal, saya akan betulkan. Tapi dia dah menyampuk, saya tak sempat beritahu nama dia lagi. Dia lagi handsome di sebelah saya ni, nama dia Zul. Pen start nama D-Z-O-U-L, betul lah? D-Zul. Okay, untuk studio Boom. Boom, kalau saya keluar dalam Facebook, nama dia Boom Entertainment kan? Dekat Facebook, Boom Entertainment. Okay. Tapi kita punya company, Boom Productions. Boom Productions, okay. Yes. Soalan saya, kenapa memilih untuk menjaga perniagaan studio ataupun music recording? Di mana yang kita tahu, tahun ni anugerah industri music pun tak dijalankan. Okay. Kenapa berani sangat? Saya sebenarnya minat dalam bidang muzik sejak daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi, sejak umur belasan tahun lah. Okay. Dan saya merasakan saya nak memberi sumbangan kepada industri muzik Malaysia. Okay. Supaya lebih meriah dan mengimarah lah. Okay. Second question, berbaloi ke menyumbang untuk industri muzik tempatan? Sedangkan macam saya cakap tadi, anak-anak industri muzik tahun ni pun tidak diadakan. Macam tak nampak appreciation, penghargaan kepada penggiat seni. Dan set kedua, banyak sangat zaman sekarang ni download from internet. Kurang orang buat elok, takut tak berbaloi. Costing semua kan, orang dapat elok. Dari segi itu, pada pandangan saya, kerajaan kita sebab Malaysia sendiri dah memantau macam untuk mengawal piracy. Dan macam mana pun memang sukalah untuk mengawal secara keseluruhan lah. Okay. Tapi yang paling penting bagi saya adalah contribution kita dalam music tu sendiri. Contribution tu minat seorang dan the money will come. Okay. Simple but nice word. Okay. Apa perancangan Boom Entertainment atau Boom Studio ni sebenarnya? Ada siapa artis Boom Studio? Tu nak tanya tu. Buat masa sekarang kita sedang buat single Azmarul, salah seorang daripada program vokal. Program vokal bukan sekadar rupa. Pak naik ke mana ke? TV3. Saya rasa dia pertengahan dia tersebut lah. Okay, alright. Tapi dia berminat untuk bekerjasama dengan kita. Dan kita buat satu lagu untuk dia, bertajuk Oasis Cinta. Akan diperdengarkan di Astro Oasis ke? Bukan kan? Okay. Yeah, Oasis Cinta akan ditengahkan. Okay. Okay, kalau macam tu, apakah mungkin ada sebarang perancangan untuk menawarkan artis-artis baru ataupun yang bakal, yang berminat jadi artis? Macam mana mereka nak memberikan pendapat ataupun menyalurkan sumbangan juga dia artis akan menawarkan? Saya menggalakkan sekiranya ada di kalangan di luar sana yang berminat untuk menjadi artis, datanglah kepada kami, kita boleh bincang macam mana kita nak buat lagu ke apa kan. Kita akan kembangkan bakat anda ke tahap yang profesional, lebih terkenal di Malaysia. Wow, memang best. Okay, jadi kita akan ke satu lagi department sebentar lagi sebab kita nak tengok salah seorang daripada mereka bermain kita akustik. Tapi sebelum tu, tema putar-putar, semua kena, Lisa Sugari pun kena. Tema putar-putar. Diesel pun kena lah. Diesel pun kena. Okay, 1, 2, 3, putar-putar.